ya, Mak. Hadiahnya akan diamalkan ya. Langsung saja yang memeriahkan pesta kita pertama pada malam hari ini, Master Limba. Mana Master Limba? Hati-hati, hati-hati. Ada di sini. Dia macam-macam sama dia. Ya. Aman. Sekarang kita pakai kacamata biar enggak kena perih-perih lagi matanya. Oh, iya. Jangan macam-macam. Iya. Torah, Torah. Serem dia. Kan ngepen. Oh. Oke, Mas Limbat akan menampilkan apa pada malam hari ini? Oke, baiklah. Mas Limbat menginginkan ada properti dulu yang akan disediakan di sini ya. Silakan propertinya Mas Limbat, tolong Mas Limbat. Masuk propertinya. Mas Krimbat ini kan udah lama gak datang. Saya bukan Krimbat, Mas. Saya Limbat. Oh iya, maaf. Wah! Apa-apaan ini? Mau bikin rumah, Mas? Baik. Hah? Lu hati-hati kalau ngomong sama dia. Kapan? Oh, ini ya. Saya butuh ini. Coba di Facebook saya pakai Farmville. Mak. Diapain, Pak? Orang kok ya ada nasi, ada lauk, makanya papan. Oke, teman-teman semua, jangan biarkan Limbat merusak rumah Anda. Ini bukan rayap. Coba yang ini deh, yang ini lebih lembek. Mau. Luar biasa. Lihat hasilnya. Kenyang, Mas. Mangannya kayu. Orek. Orek kayu. Kalau orang biasa makan orek, ini makan kayu. Nah, ini sekarang ada paku-paku apa, Mas Limat? Apa nih, Mas Lim? Hayo, ini Mas buah Lim. Melon. Enggak, saya bilang kan ada dua buah. Ada melon di sini buat apa, Mas Limbat? Tapi ini tajam, Mas Limbat ya? Ya, ini ngomong-ngomong mau diapain nih, Mas Lim? Oh, coba ditancapkan buahnya. Ah! Nyut! Ah! Waduh, beneran ini berarti. Gak bisa nyambut kan? Gak bisa, beneran. Jangan bercanda ya, jangan dorong-dorong aneh sini. Ayo loh. Mas Limbat gak bisa dicabut. Ah, malas. Saking tajamnya. Konsentrasi. Maaf ya, Mas. Hati-hati. Maaf ya. Kurang, Mas. Saya juga nyoba. Pegangin saya. Kok gue takut ya? Loncat-loncat katanya.
Gila kuat banget orang ini. Udah mas, sudah saya tidak tega. Gila di bocah. Saya belum. Itu jangan Vincent ah. Lo mau coba? Hah? Enggak. Ayo, tadi mau coba. Mungkin ada yang lebih berbeda lagi Mas Dimat yang bisa tampilkan pada malam hari. Ya. Supaya lebih spesial di MUB ini. Kalau gini dong lah. Mas Dimat bisa ada pemikir-pemikir sesuatu lagi. Kalau ini namanya fakir, kalau Desta namanya fakir. Apa Mas, masuk angin minta dikrokin? Balik. Inilah dia contoh kura-kura. Kura-kura yang hidup di laut. Rumah siput. Naik. Kenapa Mas Dimat? Naik. 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 Oh. Kentut lagi. Mas kentut ya? Kentut ya? Wow, nyambut kawin. Udah, terima kasih, Peter. Negatif. Gue juga. Saya juga, Mas. Gua. Gue gak tega. Wah, yeay. 3. Pak, maaf ya, Mas. Lagi. Suruh di ke teh. Manjat. Taruh naik dulu. Aduh, ini diapain sih gue? Boleh diapain? Lu jangan pegang. Lu ngapain? Jangan pegang dia. Jangan. Wah, luar biasa. Mbak, ini punggungnya gak apa-apa ya, coba kasih lihat kepada penonton. Dijauhin deh ya. Ada bolong-bolongnya, tapi lebih karena jerawat, bukan karena pakunya ya. Gila nih orang. Tepuk tangan sekali untuk Mas Limbat. Oke, dipakai baju dulu Mas. Pakai lagi Mas. Luar biasa. Apakah Tora kira-kira menyikapi hal seperti tadi gimana Tora? Kalau saya cukup terkesan ya dengan penampilan Mas Ringbet ini barusan. Bukan ringbet namanya. Siapa springbet? Limbat. Masih ada yang kurang. Rambut bulu ketek. Ayo. Lo tawa kenapa? Tanya dulu. Buat mas, apa? Musikin, biar dibuat apa cabe kayak gini mas? Bisikin. Mau digini, mau diapain mas? Mau dimakan katanya. Mau dimakan. Tuh, cabe gini doang. Gimana rasanya? Gimana? Tahan dong, cool. Wah. Lagi dulu. Tora, saya dekat-dekat kamu kok. Wanginya seperti tukang tahu gejrot. Gitu. Oke, Mas Dimat kalau melihat seperti barusan ini terkesan gak Mas Dimat? Mohon maaf. Ntar dulu, mau ngomong nih. Mohon maaf, waktu dan tempat saya persilakan. Lo sok-sokan sih lo. Woi, Tora. Ini gara-gara dia sih. Coba tanya Mas Dimat dulu. Mas Dimat, gimana Mas Dimat melihat atraksi Tora barusan Mas Dimat? Lumayan mantap katanya, luar biasa. Tapi ada yang lebih mantap lagi abis ini Mas Timbat ya. Gimana? Sampai mana kita tadi? Nanti ada atraksi lebih mantap lagi ya kan? Lebih oke lagi tentunya. Di saat apa acara ini akan berlangsung? Mama udah bobo.